Assalamualaikum. Bersama saya lagi Cikgu Amira dalam Ulang Kaji Express Matematik, di mana cikgu akan bimbing korang untuk kuasai semua topik dalam matematik dari zero sampai korang jadi champion dalam matematik. Kali ini kita akan belajar bab garis lurus. Bab ni tak susah pun nak faham, senang dan confirm korang boleh skor dalam exam. Jom kita belajar. Kita akan belajar soalan yang pertama. Okey, bagaimana yang soalan meminta kita untuk mencari persamaan dalam garis lurus. Okey, soalannya berbunyi, cari persamaan garis lurus yang melalui setiap pasangan titik berikut. Okey, so now diberi kita punya pasangan titik koordinat kita. Okey, so kita ada 3, 4 dan 4, negatif 4. Okey, dan soalan minta kita untuk buat persamaan garis lurus. Ingat lagi tak? Persamaan garis lurus kita, Y sama dengan MX plus C tambah C. Okey, so value yang kita kena cari sekarang apa? Okey, M dan C. Ah, so ingat lagi tak macam mana cari M? Sila ingat kan? Okey, so M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So you all terus boleh masukkan terus value you all. Negatif 4 tolak 4 per 4 tolak 3. Okey, so make sure you all dah, kalau you all dah label negatif 4 sebagai Y2, okey, kalau sini Y2, sini kena jadi X2. Jangan sini Y2 ni X1. Salah, okey? So Y2 X2. So siapa yang rasa macam selalu buat silly mistake macam ni, you all label je, okey? Label je terus. So bila sini Y2, sini Y1 lah. Sini akan jadi X1. So, negatif 4 tolak 4, 4 tolak 3. Okay, so negatif 4, negatif 4, kita akan dapat negatif 8. 4 tolak 3, 1. Sama dengan negatif 8. Okay, so sekarang M kita, kita dapat negatif 8. So, apa lagi kita nak cari? Kita kena cari C. C ialah pintasan Y. Okay, macam mana nak cari pintasan Y ni? Okay, so masukkan je apa-apa koordinat. Okay, kita dah dapat pintasan, kita dah dapat apa tadi? M kita, kecerunan kita, so masukkan terus. Negatif 8, X tambah C. Okay, so kita nak cari C sekarang ni. So kita nak cari C, kita terus masukkan salah satu koordinat yang korang nak. Ni boleh, ni pun boleh. So cikgu masuk yang pertama eh. So, Y, so kita masukkan 4 lah. Okay, negatif 8, X kita berapa? 3 tambah C. Okay, so buka bracket macam biasa, 4, negatif 8 darab 3, negatif 24 tambah C. So kita nak cari C saja. So kita halau apa yang mengganggu dekat rumah dia ni. Okey, bawa ke sebelah lah. So 4, ingat tulis tuan rumah dulu. Kat sebelah ni ada tuan rumah, tulis 4 dulu. So negatif pergi sebelah akan jadi positif sama dengan C. So 28 sama dengan C. So kita dah dapat nilai M, kita dah dapat nilai C. Boleh tak buat persamaan garis lurus kita sekarang? Boleh, okey. So tengok balik kepada formula. Ha. Ada orang dia rasa dah okey, dia tak nak tulis banyak kali, tak apa. Okey, kalau you rasa takut buat salah, kita tulis je banyak kali. No problem. Okey, so gantilah balik, masukkan balik value yang kita dah dapat tadi eh. Okey. So C kita 28. Okey, now dah siap. Next kita pergi kepada contoh yang melibatkan masalah, dia melibatkan garis lurus. Okey. So soalannya yang berbunyi, rajah menunjukkan dua garis lurus yang selari, MON dan STO. Cari A, kecerunan garis lurus MON, B, koordinat titik S, C, persamaan garis lurus STO. So ada tiga benda dekat sini dalam soalan dia minta. Okey. So first kita tengok, dia cakap MON dan STO adalah garis lurus yang selari. Okey, so apa kita faham tentang garis lurus yang selari? Bila dia cakap selari macam ni, maksudnya kecerunan dia adalah sama. Okey, kecerunan dia sama. Okey, so cikgu juga suka kalau you all boleh label. Mana yang boleh label, kita label. Okey, contoh kat sini kita dapat, of course lah, koordinat O kita kosong, kosong. Okey, apa lagi? S kita, okey, S kita of course lah dekat paksi X dia. X tak ada value lah, X kosong, Y ada value lah eh. Okey, so garis lurus MON. Okey, so nak cari kecerunan ni, kita kena ada dua koordinat. Okey, now dekat sini, M tak ada koordinat, O tak ada, N tak ada. Tapi, O ni kita dapat, kita tahu kosong-kosong.
Okay, sebab dia dekat origin. So kita boleh guna koordinat ni. Okay, so nak cari kecerunan dia, M sama dengan 5 tolak 0 per 4 tolak 0. So kita akan dapat 5 per 4. So 5 per 4 ni adalah kecerunan bagi MON. Okay, kita tulis balik MON. Kecerunan MMON ialah 5 per 4. Okay, dah siap untuk A. Now, kita pergi pada soalan B. Soalan B diminta kita koordinat titik S. Koordinat titik S tadi. Titik S tadi kita boleh label S general, dia punya X dia kosong. X dia kosong, Y dia ada value. Nampak tak? Sebab dia tak bergerak. Okey, pada X dia memang dekat origin, Y dia berada, Y dia pula kita boleh pilih Y negatif sebab dia berada di aksi yang bawah. Okey, so macam ni kita nak cari. So now kita dah ada kecerunan. Kecerunan dia sama, MON 5/4, STU pun sama 5/4. So bila kita ada kecerunan, kita boleh tak cari S? Bolehlah, sebab kita ada T 4 kosong. So M kita dapat 5/4. Okey, 5/4 sama dengan, okey, kita masuk formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, so cikgu aku buat Y tolak 0 per 0 tolak 4. Okey, so dari sini, you tengok 5/4 sama dengan Y tolak 0, Y lah, Y 0 tolak 4, negatif 4. Okey, so now you akan dapat 5. Okey, so kita hantarlah, kita nak cari Y saja kan. So kita hantar negatif 4 pergi sebelah, 5/4 darab negatif 4 sama dengan Y. So potong habis. So kita akan dapat negatif 5 untuk Y. Okey, so dah habis jawapan belum? Belumlah, sebab dia minta koordinat S. So koordinat S ialah 0, negatif 5. Okey, sebab apa cikgu guna daripada M ni tadi, daripada A tadi. Kecerunan kita dah dapat, kecerunannya sama sebab garis lari. So kita insert je dalam jawapan kecerunan. So kita masukkan XY untuk koordinat S dan kita dapat koordinat S 0, negatif 5. So ingat, kalau A you salah, kecerunan daripada atas salah, so obviously B pun akan salah. Okey, sebab soalan yang related ni memang dia punya jawapan pun akan related biasanya lah. Okey, okey, then C, persamaan garis lurus STU. Okey, kat saya nak sambung kat mana? Kena padam. S ni. Okey, so okey, ini koordinat untuk S. Okey, next kita proceed kepada soalan C. Dia minta persamaan garis lurus STU. Okey, so apa kita perlukan dalam garis lurus? Kita tulis je Y sama dengan MX tambah C. Okey, so kecerunan kita dah ada? Yes, kita dah ada. Pintasan Y kita dah ada? Ada. Pintasan Y kita mana? Inilah negatif 5 tadi. Inilah pintasan Y kita. So Y sama dengan, boleh terus tulis 5/4X. Okey, negatif 5. Janganlah tambah tolak 5. No, operasi tak boleh bertemu macam ni. Unless kalau korang buat bracket, okey, ataupun Y sama dengan 5/4X terus tolak 5 pun boleh. Okey, dah settle. Alhamdulillah, kita dah habis pun belajar bab garis lurus ni. So cikgu harap korang faham dan boleh buat banyak lagi latihan untuk touch up apa juga kelemahan korang, okey? Dan apa juga yang korang rasa dan ada soalan untuk diajukan pada cikgu, boleh komen di bawah dan cikgu akan jawab dalam next video cikgu nanti. Okey, kalau korang suka video ni, korang bagi like kat cikgu dan jangan lupa subscribe channel ni supaya korang boleh support usaha cikgu ni dan cikgu akan tambah banyak lagi video belajar untuk bantu korang kuasai maths. Bye!